Salam Ngarit Indonesia. Menghasilkan uang kurang lebih 4 jutaan lah. 4 juta kawan-kawan. Ya. Dari menanam rumput, omset jutaan rupiah. 80 juta Mas Dian. Ya. Ya. Nah. Ini benar-benar tidak bau. Sumpah. Tidak bau sama sekali. Bisa dicontoh ini buat teman-teman. Seperti ini Mas Dian itu menjual 100 ribu. Bisa menghasilkan uang dengan cara... Pemuda asal Desa Temulus, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora, menyulap lahan pertanian yang tidak produktif menjadi lahan produktif hanya dengan menanam rumput. Pemuda inspiratif ini namanya Mas Dian. Mas Dian setiap bulannya bisa mendapatkan keuntungan hingga jutaan rupiah hanya dengan menanam rumput ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, teman-teman, pagi ini saya melaksanakan sambang silaturahmi ke tempatnya Mas Dian, yang mana Mas Dian itu menanam rumput sejenis ini, yaitu rumput odot untuk pakan ternak. Dan ini bisa menghasilkan uang dengan cara menjualnya kepada sejumlah warga yang membutuhkan pakan ternak dengan instan. Nah, mari kawan-kawan kita menuju ke rumahnya Mas Dian. Oh ya kawan-kawan, rumput odot itu termasuk jenis rumputan gajahan loh. Dengan tekstur batang yang lunak dan daun tidak berbulu, sangat disukai hewan ternak. Assalamualaikum Mas. Ini lagi apa? Assalamualaikum Mas ya. Ini namanya Mas Dian. Ya. Ini lagi kegiatan apa nggih Mas? Ini menyiapkan bibit pesanan orang Pak, bibit rumput. Bibit rumput ini nanti digunakan untuk apa Mas ini? Ini untuk pakan ternak Pak. Untuk pakan ternak. Ya, pakan ternak sapi, kambing, semuanya ternak lah. Ini nanti dibuat sendiri atau untuk dijual kembali? Ini dijual Pak. Dijual. Jual. Dijual kepada masyarakat. Yang pesannya itu dari WA atau dipromosikan kemana? Dari WA, saya datang ke rumah. Nih, yang ini buat apa? Ini dipotong-potong seperti ini nanti dibuat apa? Lagi, Pak, ditanam buat sendiri atau juga pesanan orang Mas ini? Ini yang pesanan orang Pak ini Pak. Oh. Ini pesanan orang. Itu pembelian, so kalau di pesanan orang itu nanti dibuat ditanam kembali di pekarangannya gitu ya. Itu berapa? Satu sak. Satu karungnya 100. Nah, baik kawan-kawan, ini Mas Dian selain menjual daun buat pakan ternak, Mas Dian juga menjual batang dari rumput odot ini. Mas Dian menjual batang. Ini nanti digunakan kembali untuk ditanam oleh pemesan. Satu sak seperti ini. Ini sangat berat sekali. Nah, satu sak seperti ini Mas Dian itu menjual 100 ribu. Di dalam ini ada sekitar 500 atau sampai 600 batang rumput ini. Rumput odot. Dapat inspirasi menanam rumput odot ini langsung lalu untuk dijual kembali itu dari mana Mas? Awalnya tidak sengaja Pak, untuk pakan ternak sendiri kan nanam ini. Nah, terus banyak orang lokalan lah, orang Desa Temulus ini yang pesan. Satu bulunya berapa Mas? Satu bulunya berapa? Dulu juga saya enggak tahu harganya itu satu bulu berapa, terus cari informasi ke sana sana sini, ternyata satu bulunya segini. Untuk menanam rumput odot sendiri tergolong sangat mudah kawan-kawan. Yang terpenting adalah pengolahan tanah. Pengolahan tanah dapat dilakukan dengan mencangkul. Pencangkulan sendiri dilakukan 2 kali. Tujuannya membuat tanah menjadi gembur, memperbanyak oksigen dalam tanah. Mas Dian, saya mau bertanya ini, untuk estimasi pendapatan selama 3 bulan Mas Dian menanam rumput odot ini ya. Untuk kira-kira kalau boleh saya boleh tahu untuk pendapatannya, untuk penghasilannya itu berapa Mas Dian? Ya, alhamdulillah selama 3 bulan ini
ya. Saya jual batang sama rumputnya ini. Sudah menghasilkan uang kurang lebih 4 jutaan lah. 4 juta kawan-kawan. Ya. Sangat menggiurkan sekali, dan ini bisa dicontoh untuk kawan-kawan di rumah. Ini sangat membantu sekali. Dimanfaatkan lahan pekarangan yang tidak terpakai atau tidak produktif, dialihkan ke rumput odot buat pakan ternak. Bisa dijual batangnya dan bisa dijadikan makan ternak untuk daunnya. Hewan ternaknya apa ini? Kambing saya. Kambingnya jenis kambing apa? Ras kali gesing. Ras kali gesing. Wah. Coba lihat boleh Mas Dian? Oke. Ya, mari kita kawan-kawan lihat hewan ternaknya Mas Dian. Assalamualaikum. Permisi Mas Dian ya. Ada berapa ini Mas Dian? Ada 10 ekor. Ada 10 ekor. Ini kawan-kawan, Mas Dian ini ternyata selain mempunyai lahan untuk rumput, menjual rumput dan batang, Mas Dian juga seorang peternak kambing. Nah, ini jenisnya kambingnya ini seperti ini. Ini benar-benar tidak bau. Sumpah, tidak bau sama sekali. Bisa dicontoh ini buat teman-teman di rumah untuk menjaga kebersihan kandang hewan ternak. Ini kalau dijual, ini umur berapa? Umur 11 bulan. Umur 11 bulan ini harganya berapa? Kalau sekarang dulu belinya umur 1 bulan setengah, harga 5 juta. 5 juta. Umur setengah itu harga 5 juta. 5 juta. Kalau ini sekarang ini umur 11 bulan. 11 bulan. Ini kalau dijual mungkin ya 10 juta lebih. 10 juta. Kemarin penawaran terakhir itu 14. 14 ini. Tapi ya, belum dilepas. Belum. Ada 10 ekor. 10 ekor. 10 ekor. Yang jantan cuma ini. Nggak bau loh kawan-kawan ini. Di sini kandang Mas Dian termasuk kandang yang sangat bersih ini. Menjaga kebersihan kandang. Selain fungsinya bisa menangkal berbagai macam penyakit, kebersihan kandang juga membuat kambing itu nyaman. Penghasilan Mas, penghasilan nomor 2 atau nomor 1 Mas? Penghasilan nomor 2 kawan-kawan. Mari kita hitung kawan-kawan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kambing. Kalau dibuat rata-rata ini Mas Dian ya. Kalau harganya 8 juta satu ekornya, berarti ini ada 80 juta Mas Dian. Ya. Nah, belum lagi dari penghasilan dari rumput. Ini sangat luar biasa sekali. 80 juta. Ini juga bisa menjadi cuan kawan-kawan dari kotoran kambing. Ini juga bisa menjadi cuan. Ayo Mas Dian, ayo kita lihat itu apa itu di tempat bank pakan. Bank pakan juga bank duit. Pakannya jadi duit. Oke, mari kawan-kawan saksikan terus kami, saya dan Mas Dian menuju ke lahan yang dijadikan untuk menanam rumput odot gitu. Oke, saksikan terus di channel ini. Ini kawan-kawan, dari menanam rumput omset jutaan rupiah. Ini adalah lokasi ladang milik Mas Dian yang digunakan untuk menanam rumput odot. Jenis rumput gajah ini panennya itu 1 bulan sekali. Ini dulu beli benihnya itu dari mana Mas? Dari Ngerau sama Tunjungan Blora. Ada dua tempat berarti ini ya, belinya. Yang tinggi ini, yang jenis Pak Cong ini dari ya. Tunjungan Blora. Oh, beda jenis? Beda jenis. Ini Pak Cong. Ya. Kalau yang ini kan odot. Tapi harganya sama? Sama. Oh, ini beda jenis kawan-kawan. Ini Pak Cong, yang seperti ini odot.
itu saja video singkat perjalanan kisah inspiratif dari pemuda Desa Temulus, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, di mana Mas Dian menjual rumput beromsetkan jutaan rupiah. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya doakan keluarga sejahtera, sehat selalu, dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian kawan-kawan di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dian, salam apa, Mas Dian? Salam ngarit Indonesia. Oh, salam ngarit. Pulang, Mas Dian. Salam ngarit Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.